Salam satu hati, sahabat-sahabat Honda. Apa kabar di malam yang luar biasa ini? Jadi, sebelumnya saya terlambat ya mau informasikan terkait plan distribusi hari ini, dikarenakan ada beberapa kesibukan teman ya, janji dengan klien, dan tentunya hari ini unit lumayan datang ya. Lumayan berarti banyak ya teman ya, banyak datang, dan saya memang mendahulukan untuk proses motor, sehingga balik dari kantor saya langsung membuat video ini ya, seperti itu. Dan kita juga tadi teman menghadiri launching ya, by virtual ya, by online, di by Zoom teman ya, melihat launching motor sport terbaru. Jadi hari ini tepatnya di tanggal 19 September 2022 Astra Honda Motor meluncurkan new sport Honda CBR 250 RR. Jadi motor sport Honda yang berkarakter big bike ya, motor sport. Oi, ada anjing menggonggong karena sudah malam. Jadi spesial nanti pembahasan terkait dengan motor CBR 250 yang terbaru teman ya. Besok kita akan ulas ya. Besok kita akan review teman. Unitnya memang belum sampai ya teman ya. Diperkirakan bulan depan ya sudah perjalanan distribusi teman ya, untuk unit dari CBR 250 RR ya, itu new sport Honda, motor yang berkarakter big bike ya, OTW unitnya. Dan hari ini kita akan sedikit pembahasan teman ya, yang berkaitan dengan plan distribusi unit ya, di tanggal 19 September 2022. Tadi teman ya, saya tidak sempat untuk memperlihatkan unit yang datang. Besok pagi kita akan lihat langsung unitnya teman ya. Itu ada di CRF 150 yang sport juga hadir hari ini. Terus ada juga Genio CBS Vario 160 yang ABS teman ya. Itu ada warna putih dan juga ada warna hitam dop teman ya. Terus PCX hari ini datang satu, yang CBS ya, yang berwarna hitam. Terus untuk Scoopy bagaimana ya? Scoopy hari hadir teman, ada Prestige ya, putih, ada Fashion juga ada hadir yang sporty, dan juga ada Scoopy yang stylish ya. Itu unit-unit yang datang hari ini. Dan mungkin rekan-rekan customer yang mungkin saat ini inden belum datang unitnya, kebetulan belinya di saya ya, mohon bersabar nunggu ya, unitnya lagi on progress dan sebentar lagi akan sampai ke rumah, seperti itu. Nah, terkait dengan Vario 125, saya pikir sih untuk di tahun ini teman, bulan-bulan ini akan dua produk akan keluar ya. Tadinya saya tak pikir yang akan di launching duluan itu di Vario 125 ya, yang terbaru. Cuma tadi yang baru muncul adalah new sport Honda untuk di CBR 250 RR ya. Kita tunggu lagi unitnya teman-teman ya. Tapi unitnya sudah dirilis ya, dirilis maksudnya, yang sudah ditampilkan di website Honda ya, di web Honda juga sudah tampil teman-teman. Besok kita akan review khusus teman terkait dari unit CBR 250 RR ini ya, bagaimana model-modelnya dan apakah sama dengan yang kemarin teman ya. Kita akan lihat new product Honda Sport ya, CBR 250 ya, mantap. Oke,
kita lanjut teman sekalian pembahasannya sebelum kita lari ke potensi unit ya terkait di bulan September ini. Video ini memang akan saya buat agak panjang ya. Namanya informasi ya, silakan didengarkan baik-baik teman ya, terkait untuk potensi unit di bulan September ini. Sebelum lanjut saya seruput kopi dulu. Mantap kopi hitam tanpa gula. Oke, pergerakan unit teman-teman sampai dengan closing ya. Jadi kita lagi terus monitor pergerakannya teman-teman ya. Untuk di bulan September. Nah, kita tahu sekarang ini sudah tanggal 19 September. Kemungkinan potensi 11 hari lagi closing di bulan September ini tercapai teman-teman ya. Closingnya ya 11 hari lagi ya. Anggaplah begitu, 11 hari lagi potensi closing. Jadi harapannya di sini pastinya unit-unit ini sudah on progress ya. Perjalanannya baik itu di CRF sudah mulai datang-datang juga teman-teman ya. Terkait dengan Scoopy yang paling banyak ya, Bait Street juga ya banyak teman-teman ya. Kecuali untuk wilayah NTB yang tidak hadir itu di Honda Sunic 150 ya, seperti itu. 150 ya, seperti ya. Itu tidak hadir ya di bulan ini ya, seperti itu. Mudah-mudahan untuk di bulan depan ya Sunic ini bisa hadir. Memang tidak boleh disamakan teman-teman untuk distribusi unit di area Nusa Tenggara Barat ya dengan di area teman-teman. Jelas ini berbeda ya, seperti itu. Oke, sudah jelas teman-teman ya. Unit-unit hari ini datang apa saja bisa teman-teman saksikan. Tadi sudah saya informasikan ada di CRF 150 CRF 150 untuk di tipe sportnya, untuk di tipe metiknya ada Genio, ada Vario 160, terus ada untuk di Scoopy-nya ada di unit Prestige ya, banyak mantep lah barangnya, ada di Becer juga hadir hari ini, seperti itu. Besok pagi kita akan ulas ya. Oke teman-teman, saya mau mandi dulu ya karena baru pulang dari kantor ini. Mohon maaf sebelumnya agak malam informasinya. Yang jelas informasi ini tidak saya edit-edit lagi, saya langsung upload, saya langsung kirim supaya cepat langsung diproses dan tentunya cepat disaksikan ya, seperti itu. Oke, thank you teman-teman. Tetap semangat di dalam beraktivitas. Semoga kita semua dilimpahkan rezeki dan tetap bersemangat di dalam menjalani hari. Bye-bye.